Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Roni Motor. Oke bro, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara mengatasi suara kemretek ya untuk motor Vario 150 yang ESP. Di sini terdengar suara yang kemretek ya. Ini hanya remeh sekali seperti ini. Untuk suaranya perhatikan bro, ketika dalam RPM rendah suara tidak terdengar, tapi ketika RPM tinggi ada suara krotok-tok seperti itu. Oke bro, seperti itu suaranya. Jadi suara yang kemrotak dari bagian sini, ini adalah suara ini bro. Ini adalah suara ini apa nih? Kayaknya ini tutup untuk papan ya. Nggak tahu, yang jelas suaranya ini bro, yang di sini. Nah, hilang suaranya. Nah, ini saya pegang hilang. Nah, ada lagi suaranya timbul lagi. Yang jelas tutup sini, tutup ini yang menimbulkan suara yang kemrotok. Oke, kita buka terlebih dahulu bro ya, baut-bautnya kita bongkar. Oh, ini adalah tutup untuk ngisi radiator ya, di sini untuk ngisi radiatornya di sini nih. Nah, ini yang mungkin bunyi merotok rok seperti di sini nih, disebabkan karena ini untuk ruangan ini dia sudah aus ya, sehingga kena getaran dia bunyi krok seperti itu. Maka ini perlu dikasih sesuatu, kasih ganjel mungkin dengan selang. Oke, kita kasih selang ya. Ini adalah selang aki, kita potong seperti ini. Setelah itu kita taruh di bagian perumahan tutup radiator tadi di sini nih. Nah, ini. Nah, ini bro ya, saya kasih di sini. Ini adalah perumahan tutup radiatornya. Oke. Sekarang kita pasang. Oke, untuk setelah dikasih selang agak kenceng ya, nih, kenceng. Kita ikat dulu bautnya. Ya, bautnya cuma satu. Oke, ini udah kencang. Perhatikan, saya gas. Oke,
tidak bersuara lagi ya. Tadi di sini ada suara kerotak-kerotak. Oke bro, seperti itu cara-caranya mengatasi suara terotak-otak ya untuk jenis Vario 150 yang ISP. Pernyataannya mudah sekali, semoga ini bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.